kita kan hanya tahu bahwasanya manusia itu selainnya adalah tumbuhan gitu, hewan, terus jin. Jin itu juga berlapis. Makanya kalau di apa namanya, kalau jenengan nanti baca istighosahnya yang diamalkan oleh, diijazahkan oleh Mbah Hasyim Asy'ari, beliau luar biasa. Beliau ada tawasul khusus untuk Rijalul Ghaib. Bahasanya bukan jin, tapi Rijalul Ghaib. Rijalul Ghaib itu apa? Lah, Mbah Ureksa, antara Danyang karo sing Mbah Ureksa bedane apa? Tapi sama-sama, itu adalah makhluknya Gusti Allah. Malah kalau babakan dukun beda lagi. Dukun itu percaya bahwasanya penunggu yang ada di sumur itu bukan malaikat, bukan jin, tapi makhluk tersendiri, sub makhluk sendiri. Itu agak susah juga itu. Makanya pantangannya orang dukun-dukun Jawa enggak oleh nutup sumur. Bahkan percaya sekali kalau tutup kok di sumur kok ditutup, petung turunan bakalan susah. Karena sumur itu sumber air, lek ngomong ke kliniknya, sumur itu ada penunggu yang bukan jin, bukan malaikat, bukan manusia. Mbopo jenenge lali. Cak Rudi. Dadi nggih memang niku. Makanya kalau di bahasanya lain, tawasul kita sendiri dunia santri itu sudah cukup akrab dengan itu. Jangan kan kalau tawasul syai'un lillahi laumun fadha. Syai'un itu apa? Sesuatu. Sesuatu apa? Kok nakiroh banget enggak marifat. Sesuatu, sesuatu. Dan itu memang sudah mencakup. Jadi tumbuhan mencakup, terus tumbuh hewan yang mencakup, dan Platon, oh pemesin jenenge itu yang tidak bisa kita lihat, dan indra itu juga mencakup. Jadi syai'un lillahi lahumul fatihah itu. Wadan. Agak rumit bahas Mbah Ureksa itu karena banyak orang yang susah membedakan sing teko Mbah Ureksa padahal yang dipercaya sing teko Mbah Wali padahal Danyang. Itu banyak. Makanya terus kesurupan ini yang terjadi di lapangan salah satunya. Ada orang tiba-tiba kesurupan. Wah, kesurupan Melayu deh. Terus nuding tempat. Iki kuburanku, iki aku ben dipateni terus dikubur nang kene, ya ta? Lek gak ngono ngomong, oh iki kuburane Mbah Wali iki bangunan uri-urian. Kalau saya ada makam kok latar belakangnya seperti itu, saya enggak boleh nguri-nguri. Kenapa? Karena godanya berat. Ketika kok masyarakat kita membangun makam itu yang hasil dari apa namanya? Kesurupan. Akhirnya kan jadi makam keramat toh. Yang akhirnya keramat itu makamnya bukan pangerannya. Iki makam keramat. Sing keramat makamnya duduk pangerannya, dan itu di mana-mana ada. Makanya bahasa saya itu di kuburan juga ada malpraktek. Katanya kuburan kudu nyenuk, ada kan di lapangan kita itu? Tahu nyenuk gitu? Ya. Ada loh. Dan kita tidak boleh menutup mata, itu makanya sifat santri harus masuk di dunia itu karena merasionalisasikan ajaran itu harus santri yang menuntaskan. Akademisi, oh sholat kayak keurung-aruan kok. Kita harus masuk di dunia itu karena banyak malah praktek kuburan yang sifatnya ukhrawi ya, dan ini malah melanggar syariat. Kudu nyenuk, kudu, wah banyak kan di titik kita, dekat kita kan ada. Nah, rono bareng-bareng lah. Jadi begitu. Itu untuk membedakan bahwa itu manusia asli, soal ya itu ya, soal tubuhan itu, atau kodamnya, atau jin, itu bedakannya di mana? Ya, salah. Gih, dan itu memang banyak terjadi. Jadi ngenten, mimpi itu, jenengan kapan-kapan baca di kitab-kitabnya, ya hubungannya berarti kitab batiniah ya, di kitab-kitab tasawuf. Jadi mimpi yang kita iakan itu, yang mungkin terjadi atau ketemu dengan orang-orang tertentu yang sudah meninggal, itu ada adabnya. Saya biasanya tanya nih, awakmu kate turu wudhu gak? Boten wudhu, ah lek kudu gak wudhu ayo. Duduk wali ku sing teko. Brandong itu. Kok aja tau wudhu. Awakmu junub ta? Gak turu. Loh,
Tapi aku ngimpi Mbah Wali, tapi junub. Ah, ya iki sangel iki. Tuh yang pertama. Yang kedua, cara mengkonfirmasi. Ya lagi-lagi berbicara hal-hal yang batin itu memang harus ada gurunya. Banyak orang tersesat di jalan ini karena tidak mempunyai navigator. Saya bilang navigator begini. Saya sangat percaya orang-orang sakti. Yang saat ini orang modern mungkin tidak percaya, ya. Teluh, santet, itu kan apa namanya epistemologi lokal kita yang harus dijunjung. Jadi kapan-kapan JNE gak payu. JNE itu ditandingi oleh santet. Kan cerita-cerita keranda jalan sendiri itu sudah modern sekali loh. Itu goyet itu. Ngerti goyet ya? Goyet. Ah, goyet mayat. Nganterke jenazah dhewe, keranda berjalan sendiri. Jadi orang sakti itu tidak terlepas tirakatnya itu dari kuburan, mesti dentike ngono. Ya kan? Akhirnya linuwe. Kalau menurut saya itu produk gagal. Kenapa kok produk gagal? Orang itu ketika berbicara pengalaman batiniah, tujuannya itu adalah yang nemoni, yang mendegani jagat. Ring kedua, sebelum ring utama ini kita masuki, memang tantangannya di situ. Kalau di dunia tasawuf kita mengenal alam malakut, alam jabarut. Ya toh? Ini yang agak susah gila ngomongin psikologi modern karena ya tidak ditemukan jawabannya. Akhirnya masuk ke dunia ketasawufan. Alam jabarut, alam malakut, dan ini dimensinya berbeda. Alam jabarut misalkan itu bisa diindra tapi tidak bisa dirasa. Jenengan lek mimpi itu kan bisa diindra. Gitu. Oh iso dirasa ting, tapi enggak bisa dipegang. Ngecrut barang ya iso. Makanya akhirnya mimpi itu juga ono sing mimpi basah barang. Lah setelah orang itu menguasai alam jabarut yang semuanya ringan, kelebihan-kelebihan itu akan muncul. Iso nambani. Linuwih itu muncul. Ketika dia terpesona dengan alam ini, yang seharusnya alam ini menjadi titik tangga selanjutnya untuk melangkah ke alam selanjutnya, alam jabari apa? Ya alam muluk itu, dia gagal diuji kompetensi alam jabarutnya ini. Ya mek mentok ya dadi wong sakit tok, gak dadi wong linuwe, gak dadi wong murni kasarane ngono. Makanya ini ada uniknya, ada teori lagi. Ngomong ke penyebaran Islam di Jawa, khususnya di Nusantara. Selama ini kita percaya penyebaran Islam di Nusantara itu kan dengan pedagang. Iya toh? Ada teori unik. Wong pedagang, apalagi orang luar, itu tidak boleh ngomong ke babagan agama karena itu sudah struktur sosial. Lek ngomong ke wong sakti awak dhewe iki, urip ning tanahe wong-wong jaduk. Berarti yang bisa menyebarkan ajaran Islam di sini ndukure wong jaduk ngono. Makanya identik sekali cerita-cerita makam tokoh-tokoh kita itu dengan daya linuwe. Dan itu berarti ada yang ndure sing linuwe iku mau, yaitu tadi wali suci. Berarti beliau juga selesai yo gak mung pinter tok secara intelektual, batiniah beliau-beliau juga sudah. Dan ini sampai sekarang kan di Nahdlatul Ulama masih terjalin. Saya ketika belajar struktur di Nahdlatul Ulama itu diajarin oleh Mbah Yai itu tidak seperti mungkin panjenengan dapatkan. Jadi dimulai ya, waktu itu malam-malam begini, ayo belajar struktur Nahdlatul Ulama. Paling ngisor apa struktur Nahdlatul Ulama? Ranting Yai. Lho kok ranting apa? Ya kan nggih. Dukure ranting apa? MBC. Dukure MBC apa? Anak cabang. Dukure anak cabang apa? Cabang. Cabang dukure apa? Tanfidiyah, gitu, PB. PB niki pun elitis won. Lek PBNU Tanfidiyah on apa-apa sapa sing ngerin? Suriah yai.
Terus surya, lek ono apa-apa, lek ngelewati batas apa sih ngerin? Ini yang agak susah di surya sing ngerin ya para mursyid. Para mursyid sing ngerin sapa? Bojone dhewe-dhewe. Buatan. Para mursyid itu sing ngerin langsung. Kalau ngendikane pun para mbah yai kalau sing yang saya dapatkan mbah mur para mursyid itu sing ngerin langsung Nabiullah itu. Makanya kita agak susah untuk nembus itu. Awe dhewe kelas anak cabenge guru apa meneh ngomongke surya. Iku mau ngomongke batiniae guru ngomong lahiriah guru mari ngomongke batiniah. Makanya ada beberapa hal yang memang kita harus sadari porsi kita ada di mana. Gitu. Jadi begitu tetap kudu nafi gambar ngaji apa meneh pasuruan mbayai saleh barutin tasik sugeng. Kalau di Malang kuat hayai-hayai sepuh itu adalah navigator-navigator kita, pemenang santri gak duwe kiai ya. Saya dimarahin habis ketika ngomong ke santri ku mandiri. Aku sih wis dadi kiai, sik diatur kiai ku, awakmu sik santri gak gelem diatur. Jadi memang kita itu menjadi santri itu adalah akar rumput. Santri itu secara hierarkis itu akar rumput. Jadi ada lembaga di atas kita, ono kiai. Dhuwur kiai itu ya ono. Lek iku mau kan PBNU, struktural NU. Lek di santri sendiri ada santri ndukuri kiai. Kiai dukure para mursyid. Para mursyid dukure langsung Nabiullah Khidir. Gitu. Cara diasumsikan dibahasakan gini. Are SD berarti lek cara dukure SMP. Are SMP dukure SMA. SMA dukure kuliah. S1, S2, S3, doktor. Doktor dukure profesor. Lah profesor iki sapa? Profesor adalah orang yang tidak mengetahui dirinya profesor. Begitu juga Nabiullah Khidir. Nabiullah Khidir adalah orang yang tidak mengetahui dirinya Nabiullah Khidir. Itu saya ngangil. Lalek ngomong ini akhir jeru banget. Jeru banget. Dan ini makanya pengalaman-pengalaman batiniah pesantren itu sangat kaya. Dan yang harus kita alami. Lek ngedikani pun Gus Muafiq itu yuk minu Nabilahi wabil ghaibi itu harus kita rasakan, dan kuburan adalah kuncinya. Iya, soalnya bukan peradaban manusia. Sampean ketemu gendruwo, no? Sampean ketemu suara ya lengkap. Sampean ketemu ambu-ambu ya sip. Yang agak susah itu kan nyambung ke omongannya, pertanyaannya beliau tadi. Sebenarnya hierarkis jin itu juga ada. Lek jenengan ketika apa jenenge ketemuan kuntilanak, ketemuan gendruwo itu jin gelandangan. Lha nggih. Pengalaman di kuburan ketemu itu berarti pengalaman. Ayo teko lho ngomong gelandangan. Jadi kalau di kuburan ketemu itu sudah ring paling luar. Kalau sarkup wis apa jenenge kita seharusnya sudah jadi santri pengalaman yang pondok ketemu kiai jaduk-jaduk itu sudah biasa. Pengalaman seharusnya naik lagi. Pengalaman yang harus kita cari ketika di tempat keheningan itu adalah mendengarkan daun bertasbih. Aliran air bermunajat itu pengalaman yang harus kita cari sebenarnya. Ning kuburan dhewe tapi wayahe tahlilan la ilaha koyo-koyo suarane wakeh. Itu yang harus kita cari itu suara ini bukan. Ya ketemu jin kuntilanak, tuyul, gerenduwo itu jin gelandangan. Generasi kita mungkin adalah generasi sing menangi pesantren itu masih dekat dengan dunia mistik. Cacak-cacak pengurus sik rutinan ziarah gitu, tirakat ning kuburan saiki ndak. Makanya anak-anak sekarang ngopi gak nyekel gadget itu gatel. Tapi kita masih menang alhamdulillah, cara kumpul itu gak nyekel HP sik nyaman.
soalnya dolanannya waktu itu ya dolanan kancane garap koncone. Tapi generasi kita saat ini ya memang angel jenenge generasi yo SSS tadi itu.